lemparan ada di sana nomor 14 Arif. Arif mencoba menggiring-giring bola, setorkan kepada rekannya. Terjadi perebutan di sana, memenangkan perebutan nomornya dari JSKS. Ada Tariana, umpan tariknya cukup malam. Di sana dikejar ada di sana Asif. Mencoba melakukan gerakan Asif. Saudara-saudara, seorang Trimbi yang berdiri dengan bebas, namun dengan sikapnya seorang penjaga gawang Bonbon yang mengantisipasinya dengan baik tendangan dari seorang Trimbi kali ini. Selamatlah gawang dari Bonbon kali ini. Lemparkan saja arah kepada Waluyo. Waluyo sedorkan kepada Hermanto kali ini. Tidak ada seorang pemain yang membantu. Penjaga gawang Fajar keluar dari sarangnya kali ini, menjemput bola dan mengakibatkan tendangan pojok saja yang terjadi untuk PSG Grendeng. Saudara-saudara, serangan demi serangan dibangun arah dari PSG Grendeng sudah dilakukan dengan pojok kali ini, mencoba menatur ke dalam, namun kali ini kandas di kaki nomor 27 Leung satu seri jauh ke depan, mencoba lagi-lagi datang serangan anak-anak dari PSG Grendeng kali ini, memutar-mutar mencari celah, lepaskan tendangan tepat sekali saudara-saudara dalam pelukan penjaga gawang Fajar dari CSKS. Lemparkan saja kepada Heru, mencoba Heru kepada Taryono, mencoba memainkan bola sejenak Taryono, dribble bola kali ini satu saja jauh, namun di sana lagi-lagi dikandaskan saja, dibuang keluar lapangan, mengakibatkan lemparan ke dalam saja yang terjadi saudara-saudara. Lemparan ke dalam pun sudah dilakukan, namun di sana kontrol bola kurang akurat dilakukan oleh salah satu pemain. Yo, semangat yo. Membuang bola keluar lapangan, anak datang dari PSG Grendeng pun sudah melakukan lemparan, mencoba dihadapi pemain nomor 14 Arif. Arif mencoba memutar-mutar ya, satu saja jauh ke depan, namun lagi-lagi palang pertahanan yang cukup rapat. Hari ini terjadi serangan untuk CSKS, kurang koordinasi. Lagi-lagi kali ini mencoba menggiring bola, buang saja kali ini oleh barisan pertahanan oleh seorang nomor 24 yaitu Bayu, dengan membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja yang terjadi, sudah dilakukan lemparan, mencoba dihadapi nomor 27 yaitu Wotor. Tepat sekali dalam pelukan penjaga gawang Fajar yang bermain apik sekali di sore hari ini. Sebutnya sudah berkolor, lagi-lagi dikuasai anak-anak dari gawang Wetan. Trimbi mencoba menggiring-giring bola, melakukan penetrasi ke depan. Ada di sana nomor 26, sedorkan kepada Taryono. Taryono lemparkan saja kepada nomor 14 Asep. Asep hentikan bola sejenak kali ini, mencoba mencari ruang kepada rekan-rekannya. Lagi-lagi lemparkan saja, namun di sana dikandaskan oleh salah satu pemain dari CSKS. Ada nomor 14 Arif dari PSG Grendeng, lemparkan saja orang kepada Buyung, mencoba memutar-mutar Buyung mencari kawan. Lemparkan ke timur sini, mencoba dikejar oleh seorang Ica. Ica kali ini mencoba menggiring bola, berkongsi ke tengah Buyung. Tepat sekali saudara-saudara dalam pelukan seorang penjaga gawang Fajar yang memang bermain apik, sang bintang Fajar kali ini. Legenda Tarkam di Kabupaten Banyumas mencoba dikuasai anak-anak dari Ancol. Pro. Tendangan gawang nampaknya akan dilakukan oleh salah seorang penjaga gawang Fajar dari CSKS yang sementara unggul 1-0. Lemparkan ke kiri di mana ada Bayu, hentikan bola sejenak Bayu. Satu saja jauh Bayu, di sana dikeliling saja oleh Trio. Trio mencoba hentikan bola rekannya, namun lagi-lagi kandas di kaki nomor 27 Nung. Nung mencoba menggiring bola, umpannya cukup manis kali ini, mencoba melakukan arah treble. Nampaknya garis pengatan berjalan tinggi-tinggi, pertanda salah seorang pemain terjebak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tendangan bebas pun terjadi untuk PSG Grendeng. Rio pendek sajarannya pada nomor 14. Masih berlangsung saudara-saudara,
dalam spekulasi yang di luar kotak penalti dilakukan oleh seorang krimbil dari ini hanya mengakibatkan tendangan gawang saja yang terjadi. Trio satu saja jalan ke depan, lagi-lagi tandas di kaki pemain-pemain dari CSKS ada di sana nomor 27, namun di sana mencoba kuasai bola, terjadi perebutan, memenangkan perebutan Ica. Satu saja jalan ke depan Hermanto, kali ini kapten kesebelasan dari Gredeng, namun lagi-lagi ada Bayu dengan tapiknya. Terjadi perebutan di sana, duel antara Borung dengan Waluyo, memenangkan perebutan yaitu Ica dari Gredeng, sodorkan ke tengah kepada nomor 14 Arif. Arif mencoba kuasai bola, lagi-lagi kandas di kaki seorang Trimbing, umpan yang cukup manis dan seorang Borung. Sapu saja bersih, tidak mau mengambil resiko seorang Waluyo, mantan pemain Delta Sidoarjo dan Persib Bandung. Seorang Waluyo sebagai palang pintu dari PSG Gredeng tidak mau mengambil resiko dengan membuang bola keluar lapangan, mengakibatkan tendangan pojok saja yang terjadi, saudara-saudara. Melakukan tendangan pojok seorang Dodo dari CSKS, tepat sekali dalam pelukan penjaga gawang Bohong. Kali ini menghantam lagi bola dengan baik, kali ini lagi-lagi terjadi serangan lewat kiri luar, mencoba dikejar di sana seorang Cace, tidak bisa dijangkau. Kali ini mengakibatkan sepak pojok saja seorang Cacing, anak muda dari PSG Gredeng yang bermain cukup apik di hari kemarin, saudara-saudara. Cacing dari ini mundur beberapa langkah, sudah Cacing, ada Hermanto yang berdiri bebas namun tidak bisa memaksimalkan umpan. Udah nih, si kulit bundar pun sudah bergulir, kali diapai pemain-pemain CSKS kemana dan Nung sodorkan saja pada Asep, mencoba dipayang-payang seorang Heri kali ini dari PSG Gredeng, namun kita lihat di sana ada Asep kali ini pendek sekarang kepada Taryono, mencoba mengejar Taryono kali ini, lemparkan saja arahnya, Teguh kali ini sodorkan ke belakang kepada nomor punggung 14 lemparnya, maksudnya kepada Taryono pada terobosan di sana, disapu saja oleh seorang Waluyo, datang membantu rekannya dari CSKS dengan lewatan Bayu kali ini lemparkan sejarahnya pada Heru mencoba menggiring bola sejenak, mencari celah Heru kali ini setor kepada Trimbir, tepat sekali dikasih Trimbir lewat kanan luar, lagi-lagi mencoba melakukan penetrasi ke dalam, seorang siapa ke gerangan Nung nampaknya lepaskan dan tidak, hampir saja saudara-saudara melenceng di sebelah kiri Mister penjaga gawang dari PSG Gredeng pon-pon kali ini, tentulah hanya mengakibatkan tendangan gawang saja yang terjadi, saudara-saudara. Untuk PSG Gredeng, bon menata bolanya kali ini mundur beberapa langkah, sudah tertinggal 0-1, saudara-saudara, kedudukan sementara berkulir. Kali ini lagi-lagi datang serangan dari gawang yang terendam, ditunjukkan nomor sampai saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Mana dari ini bagi bapak ibu anda semua kehilangan sudah kunci motor Honda, silakan menghubungi reporter kunci motor Honda. Bacok apa? Bacok. Ada di tadi dia. Seorang perempuan dari ini menatap bolanya sapu sejauh ini. Sacor seorang bon kali ini menyelamatkan gawangnya, ada di sana nomor 14 Arif, sodorkan kepada Heri, tepat sekali di kaki Heri, mencoba mengejar Heri, arus bola yang terlalu deras nampaknya tidak bisa dijangkau oleh seorang Heri. Nampaknya kali ini lemparan ke dalam saja yang terjadi, sudah dilakukan kepada Bayu, mencoba menggiring bola Bayu, tepat sekali di kaki Asep kali ini, sapu saja jauh ke depan, namun di sana dikandaskan di caca nomor 18 Adit, mencoba menggiring bola Adit, saudara dengan luar Cacing maksudnya, namun di sana dicuri oleh seorang Adit, mencoba menggiring bola membantu rekannya PSG Gredeng, tidak menyelamatkan Yusuf Manis, sapu saja jauh ke depan, namun kita lihat di sini hakim garis mengangkat bendera merah kuning berkibar tinggi-tinggi, pertanda seorang Heri terjebak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Si kulit bundar pun sudah bergulir, kali Taryono pendek sajarannya pada Bayu, mencoba memainkan bola di barisan pertahanannya Asep kali ini kembalikan kepada Bayu, kerak tubuh yang cukup manis Bayu dengan
dengan kaki kanannya kembalikan kepada nomor punggung 7 maksudnya, namun di sana dicuri, datang membantu lagi-lagi Taryono, mencoba bermain dari kaki-kaki, ditunjukkan anak-anak CSKS, kembalikan ke belakang maksudnya ada Ica, Ica mencoba menggiring bola sejenak, sodorkan kepada 7, namun lagi-lagi disapu bersih oleh seorang Nung, Nung ke belakang gagal yang berada di sana ada Trio, Trio kali ini menyelamatkan bola, lagi-lagi dicurikan dari seorang Mare. Lepas dan tendangan namun dapat mengenai segala sosok pemain. Puyung dari ini hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk PSK Gerendeng yang tertinggal 0-1. Bonbon yang akan melakukannya. Bonbon sapu saja jauh ke depan. Namun lagi-lagi dapat dikandaskan. Alangkah dari CSKS, barisan rapatnya luar biasa ditunjukkan di belakang sini. Ada kali ini boleh dikawal Putri. Cantik putri. Lagi-lagi tidak bisa menjinakkan bola dengan bagus seorang Mare. Bola pun bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tentunya mengakibatkan tendangan gawang saja yang terjadi untuk PSG Gerendeng di semifinal yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Seorang Trio kali ini akan mengambil tendangan gawang sudah dilakukan. Lagi-lagi heading bola Teguh kali ini menyelamatkan bolanya. Ada di sana Boong. Boong sodorkan kepada siapa gerangan. Namun kali ini dicuri saja pemain-pemain dari Gerendeng ada Ica. Berduel kali ini memenangkan perebutan Ica dengan rekannya. Namun lagi-lagi dapat dikandaskan kali ini dengan mudahnya oleh barisan pertahanan JSKR. Ada di sana Mare. Mare kurang ekonomi loro kosong kok di sini sudah gawat bol dan akhirnya kedudukan pun berubah menjadi 2-0 untuk CSKS Gawang Wetan. Saudara-saudara, babak yang pertama kali ini pertandingan yang sungguh sangat luar biasa. Anak-anak dari CSKS nampaknya kerja sama dia cukup adil, cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSG Gerendeng yang akhirnya di menit kali ini tercepul kembali PSG Gerendeng. 2-0 tertinggal Gerendeng, mampukah memperkecil kedudukan? Seluruh pusat pun sudah bergulir, mencoba dihadap kali ini. Lagi-lagi datang membantu namun terlebih dahulu bergulir meninggalkan pertandingan kali ini. Saudara-saudara, hanya mengakibatkan sepak pojok saja. Tendangan sudut kali ini akan dihadapi oleh seorang Cacu, pemain yang cukup berbakat yang berusia masih sangat-sangat muda. Tertinggal 0-2 saudara-saudara. Gerendeng kali ini mampukah Cacu pendek saja nampaknya kepada rekannya. Kembalikan kepada Cacu, dicantuk pertahanan. Berduel kali ini nampaknya terjadi pelanggaran terlebih dahulu saudara-saudara di barisan CSKS Gawang Wetan kali ini. Siapakah lagi-lagi palang pintunya Bayu? Pendek saja arahnya kepada Nung. Masih Nung kali ini lemparkan saja arahnya kepada Teguh. Kontra ibarat di tengah Teguh. Pendek saja arahnya kepada nomor 2 Heru. Heru kali ini mendribel bola sejenak, mencoba memainkan bolanya. Kita lihat di sana di barisan pertahanannya Heru. Satu saja. Santai saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain dari Gerendeng. Melemparan ke dalam pun sudah dilakukan. Ada di sana Bayu kali ini mencoba hadapi bola. Bayu menggiring bola kali ini umpan kepada siapakah gerangan. Pendek sejarahnya kepada Taryono. Taryono kebelakangan kepada Heru kali ini maksudnya mencoba kuasai bola. Taryono sedarkan kepada Trimil, mencoba dihadapi Trimil kali ini bola Teguh kembali kepada Trimil, mencoba menggiring bola Trimil.
Bum. Ada gendeng lho. Itulah mengakibatkan tendangan bebas yang terjadi yang hanya berjarak beberapa meter dari jantung pertahanannya PSG Gendeng. Lagi-lagi sang eksekutor tendangan mati seorang kapten kesebelasan CSKR. Trimble bintang lapangan di sore hari ini. Lajinya tarkam di kabupaten Parlimas cakup seorang Trimble yang akan mengeksekusi. Dua orang mencoba membakar. Trimble! Saudara-saudara. Sekali lagi bagi masyarakat, bagi Anda yang kehilangan kunci sebuah motor Honda Vario untuk segera menghubungi reporter. Terima kasih.